Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan berbagi informasi, ya, bagaimana cara mengupas kulit ikan bandeng, ya. Begitupun memotong-motongnya, ya. Dalam memotong ikan bandeng itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Di antaranya ini harus bersih, ya. Kemudian ekor, kemudian ini, kemudian ininya. Kita mulai memotong satu, dua, tiga, empat, dan yang paling penting di sini, ya, jangan sampai empedunya meletus, ya. Ini, ya, ini sangat, karena kapan empedunya meletus otomatis ikannya akan pahit, ya, akan pahit dan otomatis tidak enak dimakan, ya. Kemudian kalau untuk memotong kepalanya ini, oke, mungkin sudah bisa dipahami, ya. Silahkan di subscribe channel kami agar teman-teman tidak ketinggalan video yang akan kami upload selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.